Assalamualaikum semua. Hari ini kita buat latihan sikit ya. Latihan formatif 6.4. Soalannya menghampiri soalan dalam konteks. Jom kita cuba. Okey, soalannya, sekeping kanta cekung dengan panjang fokus 25 cm membentuk satu imej maya seekor belalang pada jarak 20 cm dari pusat optik kanta. Di manakah kedudukan asal belalang itu? Okey, kita dapatkan apa yang diminta dalam soalan. Okey, yang pertama kanta cekung. Okey, kemudian panjang fokus 25 cm dan imej maya pada jarak 20 cm dari pusat optik kanta. Okey. So ini adalah F. Yang ini imej. Dia keywordnya adalah imej. Jadi ia adalah V. Okey, di manakah kedudukan asal belalang itu? Okey, di manakah kedudukan asal belalang ini? Ini adalah U. Cek tukar color U. Okey. Macam mana kita nak kira? Daripada formula 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey, ini adalah formula kanta nipis. Okey. Keyword untuk kanta cekung, panjang fokus mesti negatif. So 1 per negatif 25. U kita nak cari. Okey, kemudian imej maya 20 cm. So imej V pun mesti negatif sebab dia adalah kanta cekung. Okey, jadi 1 per 25 tambah 1 per 20 sama dengan 1 per U. Per 100 per U. Okey, sambung daripada soalan tadi. Lukiskan gambar rajah sinar untuk pembentukan imej maya belalang tersebut. Okey, so cikgu dah lukiskan kat sini kanta cekung. Kemudian awak lukis paksi kanta, paksi utama dan labelkan titik fokus. Okey. Objek kita letakkan di belakang titik fokus. Okey, kemudian sinar yang pertama melalui pusat kanta dan tidak dibiaskan. Sinar yang kedua, sinar yang selari dengan paksi utama daripada kepala objek. Dan kemudian sinar itu mencapah daripada titik fokus di hadapan ni. Okey, so di mana imej maya belalang tersebut adalah di titik persilangan antara dua sinar ini. Okey, yang cikgu label I. Okey, inilah rajah sinar untuk imej maya belalang. Okey, soalan seterusnya, sebuah mentol kecil berada pada jarak 1.6 meter dari skrin dan sekeping kanta cepung nipis dengan panjang fokus 30 cm letakkan di antara mentol dengan skrin. Tentukan dua kedudukan kanta cembung yang boleh menghasilkan imej tajam pada skrin. Okey, apa yang perlu awak tahu? Okey, kalau cikgu lukiskan dalam bentuk lukisan macam ni, contoh ni skrin. Okey, ini kanta cembung dan ini adalah U. Kanta ke skrin adalah V. Okey, dalam soalan di depan
Mentol ke skrin adalah 1.6. Okey, jadi cikgu tulis kat sini U tambah V sama dengan 1.6 meter. Okey, kemudian bagi kanta cembung nipis dengan panjang fokus 30 cm. So F, okey, F sama dengan 30 cm. Okey, kita tukarkan kepada meter, jadi 0.3 meter. Okey, soalannya, tentukan dua kedudukan kanta cembung yang boleh menghasilkan imej tajam pada skrin. Okey, maksudnya kita nak tahu kedudukan kanta cembung dari skrin, maksudnya kita nak cari V . Okey, so apa yang ada dalam soalan? Sekejap. Okey. So, U tambah V sama dengan 1.6 meter. Okay, U sama dengan 1.6 tolak. Okay, ni kita carikan dia bersamaan 1. Okay, daripada formula kanta nipis, 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So, 1 per 0 ke sama dengan, okey, yang ini boleh darab silang. Darab silang. So V tambah U, U V. Okey, 1 per 0.3. V tambah U kita dah dapat dekat sebelah sini . Yang dia dah bagi 1.6. U V kita tak tahu. Okey, pindah sini lagi. Okey, darab silang. So akan dapat UV sama dengan 0.48. Okey. So ini yang kedua, persamaan kedua. So kita ada dua persamaan, U sama dengan 1.6 tolak V dan UV sama dengan 0.48. So kita masukkan persamaan 1 dalam persamaan 2, dalam persamaan 1 tak kisah. Okey, so U 1.6 tolak V darab V sama dengan 0.48. So akan dapat 1.6 V tolak V possible sama dengan 0.48. Okay, so kita bisa dua buangkan negatif untuk V tu . Jadi tolak 1.6 tambah 0.48 sama dengan 0. Okay, so kita dapatkan nilai V ni. Bahagian mod, tekan mod sampai jumpa perkataan equation EQN ni, tekan 1. Okey, tekan dash lagi degree pasal 2 . Okey, so A kita masukkan, A nilai kita B kuasa 2 tu kan 1, so 1 sama dengan B, ini adalah negatif 1.6, so tulis negatif 1.6 sama dengan C kita adalah 0.48. ok, so jawapan kita, kita akan dapat 1.2 dan juga 0.4. so jawapan dia 1.2 meter dan 0.4. senang saja .